Mudik ke Indonesia, TKW Arab bawa oleh-oleh setumpuk emas, kena pajak 360 juta rupiah. Jelang lebaran banyak orang berbondong-bondong mudik ke kampung halaman. Tak terkecuali TKW yang bekerja di Arab Saudi ini. Menariknya, saat mudik TKW bernama Risma ini membawa oleh-oleh setumpuk emas dari Arab Saudi. Risma menceritakan momen mudiknya itu di video yang diunggah di YouTube Faiz Slamet beberapa waktu lalu. Sayangnya, momen Risma mudik ke Indonesia sempat dihadapkan pada suatu kendala. TKW asal Madura itu mengaku dicegat oleh pihak Bea Cukai sesampainya di Bandara Juanda, Surabaya. Dia lantas diminta untuk membayar utang pajak hingga ratusan juta rupiah. Hal itu lantaran dirinya membawa banyak emas dari Arab. Sebelum bisa pulang ke kampung halaman, Risma harus berurusan lebih dahulu dengan Bea Cukai. Kendati demikian, Risma memilih bersikap santai. Menurutnya, kena pajak tinggi itu wajar mengingat dirinya membawa begitu banyak emas dari Arab. Ya, kalau menurut saya sih, itu bukan kendala, sudah wajar, karena kan peraturan itu nggak bisa banyak ataupun lebih. Sedangkan saya waktu itu membawa lebih atau bahkan bisa dibilang banyak, jadi harus bayar tepat, kata Risma. Ternyata Risma juga sempat transit di Dubai dan Singapura. Saat transit di dua negara itu, Risma dikenai biaya pajak Bea Cukai. Sesampainya di Indonesia, Risma pun diminta pajak sebesar 360 juta. Kala itu Risma membawa banyak emas, yakni lebih dari 3 kg. 360 juta karena berupa emas, itu pun sudah dipakai seperti ini di tangan, ini di leher, sudah tidak ditimbang. Anggaplah itu bonus dari atasan karena saya melakukan penawaran dan minta pengurangan karena hitungan ini per gram 300 ribu, ujar Risma. Risma kemudian memberikan wejangan bagi warga Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Dia menghimbau untuk tak membawa atau membeli emas lebih dari 100 gram. Kalau mau beli emas, mending di Indonesia saja, karena jatuhnya jadi mahal sekali. Wajarlah, bukan cuma di Indonesia kan, pajak itu di Arab Saudi juga sama kok, tuturnya.